Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. It's nice to see you again in this lovely morning after the long holiday or the long weekend for all of you. Now, we meet again in this class, in this lovely course, right? Grammar course, ladies and gentlemen. Mata kuliah grammar, ya. Yeah? Ada yang bilang, why? Kenapa harus grammar dan lain sebagainya. But don't worry, ladies and gentlemen, I have shared the video. Mudah-mudahan Anda sudah nonton video saya di LMS that I have shared to all of you in this lovely morning, right? Ada video motivation for all of you. Jika Anda lemah, letih, sudah tidak bersemangat, watch the video. And then the second one is talking about why we need to learn about grammar, ladies and gentlemen. Kenapa kita harus belajar grammar, ya? Coba Anda pelajari, lihat video tersebut, ladies and gentlemen. Kenapa, ya? I think in my class today, I will not make a Zoom meeting. Ya, saya tidak akan membuat pertemuan online hari ini. Unfortunately, sayang sekali kebetulan, I have a meeting yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya sengaja membuat video ini. I made this video to make everyone watch my video explanation. My video explanation. Ya. Jadi my Zoom meeting for today, you only need to see my video explanation, ladies and gentlemen, for this first meeting in the pattern class. Okay. You are for the third semester right now, right? Sekarang Anda pertemuan kelas semester ketiga, right? Nah. Mudah-mudahan Anda masih semangat, ya. You have a good and strong intention and motivation. Bagi teman-teman Anda yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar PPP, mungkin tidak akan bisa akses LMS ini, ya. Anda boleh share link video saya ke teman-teman yang tidak bisa masuk. Okay. So, well, ladies and gentlemen, our first meeting today, it's going to talk about what we are going to cover for about one semester ahead. That's why I gave you the lesson plan or the RPS, bukan RPPS, tapi RPS, rencana pembelajaran semester. Apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan dari sejauh ini. I have shared with all of you in this e-learning. Anda tinggal klik e-learningnya dan Anda pelajari. Apa saja yang mau kita pelajari selama satu semester ke depan dari sejauh ini. Yeah. So, well, ladies and gentlemen, this is the verb pattern class. Apa itu verb pattern class? Apa itu kelas verb pattern? Ya, verb pattern class atau kelas verb pattern adalah mata kuliah yang the course that is going to learn with all of you the what is it? The constructions of verb in several pattern adalah cara merangkai sebuah kata kerja di dalam sebuah struktur kalimat yang baik dan benar, ladies and gentlemen. Struktur kalimat yang sederhana itu adalah spoken, subject, verb, object, complement, adverbial. Spoken, ladies and gentlemen. Ya. Nah, di spoken ini kita akan kembangkan V-nya atau verb-nya, posisinya bisa berubah-berubah. Nah, itulah belajar grammar. Kenapa belajar grammar penting? Karena kita belajar menyusun kata, menyusun puzzle-puzzle, walaupun kita tahu vocabulary-nya, but we do not know how to make the good sentence, maka it's going to be a bad sentence. Contoh, I'm going to share with all of you this pattern. Jadi, ada yang mengatakan, Pak, yang penting belajar bahasa itu adalah tahu kosakata. Coba, Anda tahu bahasa Inggrisnya buku? Book, right? Book, Anda tahu. Anda tahu bahasa Inggrisnya saya? I, right? Anda tahu bahasa Inggrisnya membeli, buy. Anda tahu bahasa Inggrisnya sebuah, right? Anda tahu nih semua artinya. You know the meaning? Book is buku in bahasa Indonesia. I, saya in bahasa Indonesia. Buy is membeli in bahasa Indonesia. Adalah sebuah, right? Sekarang Anda tidak tahu cara merangkai. Lalu Anda akan bilang kepada teman Anda, you're going to say to your lecturer, to your friend, to your dad, to your brother, sisters, you are going to say like this one. Buy. Buy a book. I. Boleh? Buy a book, I.
tidak boleh. Padahal Anda tahu bahasa Inggris. Atau a book by I. A book by I, sebuah buku membeli saya. Tidak bisa. Atau Anda rubah lagi. By I book. Tidak bisa. Lalu Anda buat, oh, mungkin seperti ini. I buy a book. Hey, I buy a book. I tadi di zaman. Kenapa itu betul? Kenapa itu bisa? I buy a book. Book I buy a. Tidak bisa. Karena, nah, karena dalam pola bahasa Inggris ada yang disebut dengan spoken. Minimal sentence itu adalah spoken. S-nya for subject. Ininya for verb, ininya untuk object, ininya untuk complement, ininya untuk adverbial. Ah, ada rumusnya ternyata. Jadi kalau mau membuat sebuah kalimat yang berterima, berterima itu artinya another person in the whole world will accept that one, adalah minimal patternnya adalah spoken, subject dulu, diikuti oleh verb, diikuti oleh object. Nah, kita akan belajar di kelas ini bagaimana verb-nya dirubah-rubah, ladies and gentlemen. Atau objeknya dirubah-rubah, posisinya tidak spoka, tapi mungkin S-V-C-A, atau S-O-V-A-C-A. Ah, whatever, whatever. Begitu, ladies and gentlemen. Jadi tidak hanya spoka, saya ulangi, tapi boleh pattern-pattern yang lain. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti kita akan pelajari di mata kuliah verb pattern ini. Kenapa she itu diikutin oleh does, tidak she do, tapi she does. Kenapa I itu diikutin do, tidak I does. I does, I do. Ah, yang mana dan sebagainya. That you are going to learn about verb pattern in this class. Pentingnya belajar pola kata kerja di kelas ini dari sinjaman, ya. You are going to learn about alpha. Begitu. Kita lanjutkan. Next, I'm going to share this lesson plan dari sinjaman. I'm going to share what we call as a rencana pembelajaran selama satu semester. Nah, rencana pembelajaran selama satu semester ini akan kita pelajari bersama, ladies and gentlemen. Apa yang akan kita pelajari di sini? Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini lebih merupakan tinjauan tentang struktur pelajaran yang dimiliki siswa di sekolah menengah. Sekolah menengah atas. Harusnya Anda sudah di level universitas. Ya, sorry. Ini akan saya perbaiki nanti. Bukan sekolah menengah atas, tetapi di level universitas. Tapi semesternya ketiga. Baik. Memberikan tanda dasar tentang struktur kalimat. Pola-pola dasar kalimat. Apa saja pola-pola dasar kalimat? Nah, ini dia, ladies and gentlemen. Ada subject plus verb plus object plus DO. Apa itu DO? Bukan drop out. Nanti kita tunggu kalimatnya. Nah, hari ini kita hanya belajar atau saya hari ini hanya akan mendiskusikan terhadap Anda adalah review of part speech and part of sentences. Begitu ya, atau menjelaskan mata kuliah ini apa saja sih belajar, gitu. Descriptions of this subject. Lalu minggu ketiga kita akan belajar verb pattern kedua, subject plus verb plus not to infinitive atau to finitive. Lalu verb plus pronoun, verb plus noun plus to be, verb plus pronoun plus infinitive, plus verb subject plus verb plus pronoun plus present participle. Dan lain sebagainya. Subject plus verb plus object plus that clause. Subject plus verb plus that clause. Subject plus verb plus object plus adverbial participle. Subject dan lain sebagainya. Jadi kita akan belajar tentang mata kuliah ini hari ini, ya. Memahami deskripsi jadwal materi mata kuliah hari ini. Memahami penggunaan kelompok kata dan kelompok kalimat. Yang tadi itu ya, spoka, apa saja maksudnya, dan lain sebagainya. Ya, itu pertemuan kita hari ini. Oke. Selain itu, pertemuan kita hari ini juga nanti akan membahas
tentang rules in this class, pelajaran yang harus aturan yang harus ditetapkan bersama di kelas. Ya, apa saja aturan yang harus ada di kelas ini? Oh, ini saya harus hapus dulu. Bagaimana cara menghapusnya? Ah, sudah. Ya. Oke, kita akan membuat agreement dan sinjaman di kelas ini. Agreement. Satu, agreement yang pertama, absensi. Ya, absensi itu no less than 75%. Ya. Yang kedua adalah assignment atau tugas. Ya. Tugas tidak. Saya tidak menerima tugas yang terlambat, ladies and gentlemen. I will not accept late assignments. Yang ketiga yang harus kita taati bersama adalah open in Zoom meeting. Nah, karena pertemuan kita tidak meeting hari ini, tidak lewat Zoom, makanya tidak open cam. Tapi kalau in the Zoom meeting, so I'm going to push you, I'm going to ask you to open your camera, ladies and gentlemen. Wajib buka kamera. Jelas sampai situ? Tidak buka kamera, tidak saya kasih poin. Nah, karena yang terakhir, nomor 4 adalah bonus poin. Bonus poin. Ada bonus poin. Nah, why I have to give you a bonus point? Bonus point is going to be given to all of you if you do the activity or if you are active in my class. Karena kelas saya tidak one shot assessment dari sinjaman, tidak satu kali tembak selesai ada nilainya, tidak. I'm going to give you the portfolio assessment. Jadi semua kegiatan aktivitas selama satu semester akan digabungkan. Apakah Anda aktif atau tidak? Selama Anda aktif, I'm going to give you a bonus point in every single meeting. It going to help you. It's going to help you to get a good score at the end of the class. Ya. Tapi ingat, kelas kita kelas grammar. Saya tidak mau Anda lulus dengan grammar yang tidak bagus, tidak terlalu bagus. Maka oleh karena itu Anda akan saya paksa. Anda akan saya paksa untuk membuat kehadiran di kelas. Begitu, untuk membuat kehadiran di kelas. Ya. Apalagi ya? Bonus poin. Contoh, for example, I'm going to ask you. Misalnya pola kata kerja. Misalnya, for example. What is the pattern of this one? What is the pattern of this one? And then you just keep silent. You don't give anything. Ya, bagaimana saya akan memberikan nilai, right? It's impossible for me to give you a score, to give you a good score, ladies and gentlemen. Therefore, I'm going to ask you to be active in my class, di kelas ini, di kelas group pattern ini, ladies and gentlemen. Ya. Lalu juga open cam. Why open cam is very important? Because I want you to be fail. Coba kalau saya tutup kamera saya. Nah, like this one. Can you see anything? Of course, you only see the share screen that I have shared. But you cannot see at all. You only listen like in the podcast. It's not too good, yeah? It's better for me to open my camera. Therefore, you can see my activity. You can see what the things that I have shared in my class. Begitu kan idealnya. Kalau tidak, ya nggak asik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda hadir di kelas tanpa video, I don't know whether you are attending my class or you are sleeping or you are doing anything else. Begitu. So it's better for you to open your camera. Begitu. Ya, biar Anda tahu, biar saya tahu bahwa Anda betul-betul hadir di kelas. Therefore, my checking attendance list is not from e-learning only, but also from the Zoom. Ya, nanti kalau kelas kita Zoom, pertemuannya siapapun yang mau membantu saya, silakan untuk melis siapa saja yang hadir, siapa saja yang open kamera, siapa saja yang off cam selama perkuliahan saya berlangsung.
begitu ya. Bagi yang tidak bisa, ya wayahnya Anda akan dikurangi mungkin nilainya kalau offline. Kecuali kalau memang misalnya lagi mau melahirkan, ya siapa yang mau melahirkan? I don't know. Begitu. So if you want to have a good score, follow our agreement, follow our rules in this class. Ya, jelas sampai situ. So please download this material. Jadi minggu pertama, minggu depan, besok saya akan menerangkan pattern yang pertama. Begitu ketika ketemu dengan Anda semua, mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan Anda semua. Anda baca dulu materinya. Open the material firstly. After that, setelah di materinya dibuka, dipelajari, Anda boleh mulai apa ya namanya? Anda boleh mulai diskusi dengan saya. Dan Anda akan mendapatkan bonus point, bonus score. You are going to get the bonus score dari si Jama. Begitu ceritanya. Ya. Okay, I think that's all for today's explanations. I'm really sorry I cannot have a Zoom meeting with all of you in this lovely first meeting because I have to attend a meeting dari si Jama dan itu tidak bisa saya tinggalkan juga. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa having a Zoom teleconference with all of you. Talking about for better. Kalau tidak bisa lagi pertemuannya, maka saya akan geser ke hari yang lain yang kosong untuk kita pertemuan dengan Zoom. Apakah digeser ke hari Jumatnya mungkin atau ke hari Kamisnya. Begitu ya. Kita akan geser harinya. Oleh karena itu, apakah kelas kita ada kelas WA? Grup WA ada? Tidak. Kalau tidak ada, tolong buatkan grup WA khusus untuk mata kuliah for better. Atau kalau Anda tidak mau bentuk if you don't want to make another WA group, which is very crowded at your list, begitu ya di WA, ya sudah. KM-nya saja nanti kelas A siapa, kelas B siapa, WA saya. But, kelas kita dibagi dua, ladies and gentlemen. Dan lecture-nya juga akan dua, saya dan Pak Iwan. Tapi Pak Iwan belum memutuskan which group he is going to attend. Apakah grup A atau grup B. Mungkin minggu depan sudah dibagi kelas, ya. Kelas saya dan kelas Pak Iwan. Apakah Pak Iwan kelas A, saya kelas B, atau saya kelas A, Pak Iwan kelas B. Nanti diinfokan atau nanti lebih lanjut Anda akan bertemu dengan Pak Iwan. Begitu ya. Thank you very much for attending my class. Thank you very much for joining my class. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.